datang jauh-jauh kuat. Olinya usta terlihati kuat dan masyarakat. Bergeramalnya usta Abdul Somad di bawah mata utara. Lalu kemudian saat ini usaha saya selalu lihat itu. Ada Bang Haji Roma, kemudian ada usta Somad putung di bawah. Dalam bayangan saya, Bang Haji akan nyanyi. Saya ceramah. Ketika sampai saya kaget tuh, oh, Bang Haji ceramah. Berarti saya nyanyi. Ini adalah betul-betul. Mudah-mudahan insya Allah saya terus terang tidak pandai menulis. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Saya kenapa udah bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Dan oleh bapak-bapak saya bapak judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman kita toilet, pohonnya enggak ada buahnya. Tapi di balik ada pohonnya, malah buahnya enggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya enggak pandai ceramah, malas begitu seorang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah, semua sudah dia bahas. Dari Obama sampai Ahok juga. Saya hanya bahas dulu ini saja. Kalau selesai, insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kali saya juga pernah enggak boleh ceramah. Sebentar saja, karena saya melihat ada ibu-ibu keluar dua orang. Saya langsung berhenti. Saya mengulang umur-umur ternyata air. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat di imra'atan ba'da husni. Ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak. Seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu buka foto, nanya, Bok, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kok sekarang bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sudah muka bersama seolah-olah kapan itu. Walaupun kami sudah wisuda, enggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia tetap bersama kami. Makanya sekarang sudah disuruh